Madura United atau MU memastikan akan menggunakan 4 pemain asing untuk mentas dalam Piala Menpora 2021. Mereka juga sudah kedatangan 1 nama pemain impor asal Brasil yang berposisi sebagai gelandang. Soal slot pemain asing MU memang menjadi banyak pertanyaan. Sebab sebelumnya, Bruno Lopes yang baru diumumkan gabung ke dalam skuad Madura United justru bergabung ke klub Brasil. Paraná Club, akan tetapi, tim asal Pulau Garam itu memastikan slot pemain asingnya sudah lengkap. Bruno Lopes, Jaimerson Xavier, Jacob Pepper dan satu pemain asing asal Brasil dikonfirmasi akan datang. Namun MU masih belum membuka sosok calon pemain barunya itu. Pemain asing kami sudah lengkap. Sekarang lagi proses karantina. Ada Jamie, Bruno Lopes, dan satu asing baru karantina besok keluar. Posisinya gelandang ini pemain yang baru. Dia belum pernah main di Indonesia, beber manajer MU. Haruna Sumitro kepada awak media di Jakarta. Tak cuma pemain asing, Madura United saat ini tengah bernegosiasi dengan pemain lainnya. Mereka juga tak menampik tengah menggoda Greg Nwokolo untuk mudik ke Madura untuk Piala Menpora 2021. Madura United sendiri masuk ke dalam grup C yang dilaksanakan di Bandung. Mereka akan bertempur dengan tim-tim Jawa Timur yakni Persebaya Surabaya, Persik Kediri, dan Persela Lamongan, serta PSS Sleman. Tentu saja perjuangan Madura United tidak akan berlangsung mudah. Apalagi bukan hanya skuad dari tim Jatim saja, Madura United juga harus mewaspadai PSS Sleman. Bagaimana tidak, klub asal Sleman itu mengawali musim 2021 dengan mendatangkan 8 pemain bintang. Di antaranya Kim Kurniawan, Irfan Jaya dan yang lainnya. Menanggapi hasil drawing itu, Haruna Sumitro mengatakan bahwa timnya siap menghadapi siapapun dan tim manapun. Biasa saja, karena ini ajang pramusimnya. Jadi ketemu siapa saja ya kami harus siap, ujar Haruna kepada awak media.